Oke, jadi kali ini kita akan tebak-tebakan berapa banyak stick yang ada di dalam sini. Jadi ini kita tebak. Saya akan menjatuhkan sticknya. Lalu kita akan tebak berapa jumlahnya. Oke, saya... Kebanyakan kayaknya ya. Jadi kita... Kita ambil sedikit. Nah, ini kita tebak pakai range ya. Kita tebaknya pakai range. Jadi saya tulis di salah satu. Kita tulis di sini. Saya tebak range-nya itu sampai 5. Jadi range-nya itu boleh 5%, 5 biji. Biji, ya guys ya. Jadi saya tebak ini. Coba kita hitung. Ini gabut aja ya biar videonya ada 10. Ini disuruh 10. Oke, kita taruh di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10. 10 pertama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Wow, ini kita hitung satu ya, 10. Ternyata ada yang sudah klaim. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Sepertinya tidak sampai 50. Ini 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ini penentuan. Ini sudah 40 ya guys ya, ini 40. Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 51 ya guys ya. Ini enggak ada apa. Benar ya guys. Padahal ngaco loh. Ini video ngaco loh, ini benar. Anggap kalau ini kita taruhan $100. $100. Oke. Taruhan kedua. Oh, kita anu dulu ya. Kita masukin lagi ya. Ini bisa. Bisa bener loh. Kita masukin lagi. Ini kita nggak tahu jumlahnya. Ini kalau mau ditambahin lagi nih. Kita bisa tambahin lagi. Kita nggak tahu jumlahnya ya. Oke, ada yang jatuh. Kita masukin. Ini guys. Guys. Enggak boleh semua, enggak boleh semua. Oke, lihat. Atau kita mau bagi dua lagi. Kita bagi dua. Nah. Kita bagi dua, ini kita singkirkan. Sisa ini. Oke, kita buat taruhan kedua ya guys ya. Ini deh, kita pakai ini taruhan kedua. Kita pasang $150. Nah, $150 guys ya. Kita tebak ini.
Kisaran berapa ya? 20-25 atau 15-20? Kita taruh 20 sampai 25. Taruh. Ini kita hitung. Semoga aja benar ya guys ya. Ini sekecil apapun kita hitung satu ya, meskipun kecil kayak gini atau kayak ini, kita tetap hitung satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kayaknya salah sih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, ini udah jelas ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ternyata lebih dua. Jadi di sini yang benar sebenarnya 27. Jadi di sini kita cut loss. Di sini kita kalah. Mana ya di sini? Di sini kita menang. Jadi menang $100, kalah 150, kita masih kalah $150. Oke, kembali di sini kita akan taruh kembali. Gambut sekali ya malam-malam. Oke, kembali kita taruh. Kita tahan ya biar enggak semuanya keluar. Astaga. Ulang. Kebanyakan. Capek nanti ngitungnya. Kita ulang ya guys ya. Oh ini kita kasih masuk miniatur. Ah keras dia guys. Oke. Alah sama aja. Oke. Ini. Oke, karena kebanyakan kita mau bagi dua lagi ya guys ya. Jadi cara bagi duanya agak berbeda. Ini dari sini kita lepas dan dia semua jatuh ke kanan, berarti nggak boleh dibagi dua. Kita hitung aja ya, ini kita taruh deh. Karena uang kita dikit jadi kita taruh 5. Kalau 50 nggak balik modal, 100 lagi kita taruhin 100. Taruhin 100 ya, 100. Ini kelihatan enggak sih? Oh, gelap ya. Nah, anggaplah 100 ya. Ini enam puluh enam lima ding. Ini 60 65 ya, $100. Oke, taruhannya sekarang kita hitung. Ini malam gabut ya guys ya. Kita hitung 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 berapa ya? 40 ya? 1 2 3 4 5 aduh pulang-pulang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 50. Jadi ini penentuan kita. Apakah ini masuk 10? Semoga dari lihatnya sepertinya masuk. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pas 60 ya guys ya. Ini pas 60 berarti ini taking profit. Kita di sini taking profit. Di sini pas 60 berarti kita taking profit. Oke. Okay. Untuk kali ini selesai ya guys. Jadi di sini kita lihat portofolio kita. Ini portofolio kita kali ini. Portofolionya yang pertama take profit benar. $100, terus gagal minus, jadi ini lebih lagi 2 biji minus $150. Terus yang ketiga ini pas, ini memang pas meskipun kita kasih range 5 tapi memang pas, jadi $100. Nah $100 berarti di sini 100 minus 150 terus kembali 100 dan keterlain kita mendapatkan $50. Jadi kita tulis ya. $50. $50. Kita buat yang keren. Oke. Ini. Kita buat yang keren. Sini lingkaran. Sini gambar piramid Illuminati-nya ya guys. Cha. Oke, kita dapat $50. Hore, baliknya. Oke. 50. Sini Illuminati-nya. Anggap ya guys. Oke, ini dia. Kita menang $50. Oke, selamat. Hore. Jeng. Oke, sekian.
Ngebut sekali malam-malam. Sekian ya guys ya. Ini kemenangan kita kali ini $50. Dibayar dengan stick karena taruhannya juga pakai stick. Oke, sampai jumpa di video ke-11 kalau ada.